sore hari ini adalah kegiatan dari kita untuk kita, dari kegiatan yang kita setting dalam rangka atau dilaksanakan dalam rangka meningkatkan keimanan kita di bulan suci Ramadan ini. Tentunya puasa lalu kegiatan yang kita koordinir dilaksanakan secara bersama di rumah sakit Kabupaten Utama. Tentunya kegiatan ini diharapkan menumbuhkan kebersamaan, menumbuhkan rasa solidaritas sama kita, dan menumbuhkan rasa mencintai satuan rumah sakit Kabupaten Utama, sehingga apa yang kita laksanakan kegiatan kita untuk kita. Itu esensi yang kita harapkan bahwa kegiatan apapun di rumah sakit ini harus kita sosong dan timbul bersama dan diberahkan bersama. Tentunya kita juga ingin dihidupkan kegiatan rumah sakit dan sempatnya yang religius. Doa itu ada yang ditanggungkan, ada yang dikabulkan, ada yang ditolak. Oke, kalau Anda merasa orang yang beriman, kalau ada doamu yang belum terkabulkan, tolong periksa keimananmu. Yang ketiga apa? Orang iman harus aminah, mampu memberi rasa aman. Orang anak ibu sebenarnya aminah, bu. Anak ibu sebenarnya aminah. Itu artinya orang yang mampu memberi rasa aman. Aminah kok nelan-nelan? Pengganti sebenarnya neli, bay. Aminah itu memberi. Jadi orang beriman dia kabar apa? Amanah bisa diperkatakan itu tak cerita. Bapak ini yang berbaju putih misalnya tidak katakan mas atau tidak di terongan pak. Kalau titip di selambe bungi, titip nampak pak ya, tukar merokok. Dia pak sepeda motor di terongan. Tekan-tekan jalan bensin tek sepeda motor. Duit itu yang selama itu kalau dia nak buat duit dibuat cukup bensin dari balik dengan ini tak tahu ini lah rokok pun ini mas nyon sewi kalau mencari bensin selama itu kalau cukup ke bensin jujur lah buat cukup tanah jujur lah jujur ini raison dipertahu dan jika ini tak akan cukup rokok kali bensin apa aku kan buat bensin. Kali ya, bedanya jujur dan dapat dipercaya itu beda. Maka orang yang beriman itu harus mampu dipercaya.